airku Indonesia. Negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan pantang berisi visi raja lana. Yeah.
Silakan yang lain berada di belakangnya. Maksimal 5 orang. Maksimal 5 orang. Yang kedua ada yang mundur kebalikannya dari belakang dorong ke depan. Kemudian yang ketiga stop. Aba-aba stop tidak berarti kita akan menghentikan laju perahu. Walaupun arah perahu itu nanti mau tabrakan ke perahu lain, mau nabrak tebing, nabrak batu dan lain sebagainya. Nah, kalau arung jeram nggak ada tabrakan, nggak ada hentakan, nggak ada goyangan, ya. Bukan air. Yang pasti intinya gini, pada saat kita tidak mendayung, terutama pada saat ada aba-aba stop, meskipun di depan itu ada batu, tebing dan lain sebagainya, jangan berusaha untuk direm. Dayung dimasukkan ke dalam air tidak perlu. Cukup dayung diangkat saja dari permukaan air, taruh di pangkuan duduk seperti ini. Sekali lagi pada saat ada aba-aba stop, dayung angkat dari permukaan air, taruh di pangkuan duduk. Ya, hanya tiga macam itu untuk instruksinya. Dayung maju, dayung mundur dan stop, kecuali nanti dalam keadaan tertentu baru akan diberikan instruksi tambahan oleh pemandu nanti. Yaitu pada saat perahu yang kita naiki macet, terjebak di bebatuan, nggak bisa jalan. Pasti akan diberikan instruksi tambahan untuk geser atau pindah posisi duduk. Ya, tergantung posisi macetnya karena apa. Kalau nyangkut batu bagian depan, pasti oleh pemandu akan diberikan instruksi semuanya pindah ke belakang. Kalau ada aba-aba pindah ke belakang, seluruh peserta langsung bergerak ke bagian belakang dari perahu yang kita naiki. Ya, kalau pindah depan ya semuanya ke depan, geser kanan semuanya ke kanan, geser kiri semuanya ke kiri. Oke, itu aja untuk instruksi. Tahu aba-aba ada pertanyaan sampai di sini? Gimana? Sejauh ini so far so good. Ya, nggak ada apa-apa. Baik, kita lanjutkan. Bentar, belum berdoa. Kita lanjutkan penjelasan yang paling penting harus kami sampaikan, yaitu tentang rescue, penyelamatan, sepanjang pengarungan nanti. Bapak Ibu semuanya boleh main-main, boleh berenang-renang, boleh berseburan, boleh mencoba berenang meskipun tidak bisa berenang. Kita dibekali dengan life jacket 160 kg berat badan. Ini efektif untuk kita berenang mau terus. Yang khusus yang tidak bisa berenang, kita anjurkan nanti ya. Kita anjurkan untuk mencoba pelampungnya. Silakan di tempat yang tenang. Karena tempat tenang biasanya atau kecenderungannya tempat tenang dalam. Semakin dalam semakin aman, lebih dalam lebih aman. Ya, karena pada saat kita turun, pada saat kita terjatuh sekalipun, kalau di tempat yang dalam pasti tidak akan terjadi risiko benturan apapun. Tidak dengan di tempat yang dangkal. Kita sekali lagi lagi lampung. Jadi sekali lagi silakan nanti cek lampungnya, buktikan lampungnya pelan-pelan. Turun pelan-pelan, berawal dari pegangan tali, silakan turun setelah sampai air lepaskan. Kita jadi pasti akan kabur. Setelah kita merasakan efek pelampung yang kita kenakan, meskipun tidak bisa berenang, meskipun kita tidak berenang, kita akan ngapung, maka selanjutnya akan merasa lebih nyaman, lebih pede. Jadi sekali lagi kita anjurkan untuk mencoba nanti. Ya. Wah, itu dilonggarkan maksimal sudah kenceng kalau ya. Penjelasannya adalah sebagai berikut ya, siapapun nanti, kalau kita sudah terlanjur berada di air, apapun kondisinya, bisa berenang atau tidak sama sekali. Yang harus dirasakan pertama jangan panik, sungainya aman, peralatan semuanya selesai, jangan panik. Yang kedua, di air posisi yang paling aman cukup dengan tiduran, tidur berbaring, tidur tengah aja, ngeprepek. Di air posisi terlentang, posisi berbaring, usahakan kaki selalu berada di depan kita. Angkat kaki, naikkan kaki dan digerak-gerakkan seperti orang ngayuh sepeda. Tujuannya nanti kalau di depan itu ada batu, tebing dan sebagainya, tangan dengan kaki. Jangan sampai anjingnya kepala juga. Sudah cukup aman dengan cara seperti ini, dengan cara berbaring.
kebetulan masih pegang dayung, bisa diamankan di depan dada seperti ini. Tapi kalau memang ribet membawa dayung, boleh dilepas nggak apa-apa. Tapi diambil lagi maksudnya ya. Dibuang jauh ya nggak apa-apa, tapi diambil lagi. Oke, saya tertawa mengarang anggar. Tenang iki sar. Tak kira nek sing wangi piye. Kita ikut siapa? Tinggil. Sebenarnya tadi yang mau saya sampaikan. Kalau enggak percaya di lakon ini tukang berarti. Panannya ada celup, kepala panitia sing cewek tadi sama Mas. Itu Nita, Mbak Nita. Dibalik semuanya ya, Mas ya. Pelan-pelan, Bu.
atas. Oke, reban. Oke. Hai. Rabbi zidni
Rasulullah. Salamun alaih ya Rafi asyafi wadaraji al-fatah ya jiratil alami ya uhayral judi wal kawami
dan apa sih yang ingin kita cari di sini? Kinerja itu selalu berhubungan dengan orang-orang yang tidak perform, yang tidak disiplin, yang belum bekerja dengan baik. Itu yang akan kita bangun. Nanti akan kelihatan kok siapa yang belum bekerja dengan baik. Kita semua akan tahu. Sehingga itu bukan fitnah. Sama-sama lihat. Dan tolong jangan dibully ya. Baik, saya ucapkan, are you ready? Ready. Ready. Ready gimana? Ready ya. Dan jawabannya adalah yes ya, bukan ready ya. Ready itu corong produk belakang malah. Kalau misalnya ada yang masih di musola atau apa? Oh, geng. Karena kalau tidak tahu materi itu ya saya. Ya, kita bicara komitmen bekerja dengan baik tapi dia enggak tutup itu saya. Mau kita tunggu dulu? Siapa bosnya? Dilanjut pelan-pelan enggak apa-apa. Oke, apa yang akan kita lakukan? Di game pertama kita akan bekerja melibatkan seluruh anggota. Jika salah satu orang salah, maka tim itu akan gagal dan diulang lagi dari awal. Ya. Maka tugas kita adalah memperbaiki orang-orang yang salah. Oke, are you ready? Yes. Tangan. Masih bisa gini pak ya? Oke, are you ready? Yes! Oke, kenapa harus outbound? Kenapa harus di luar ruangan seperti ini? Tanpa disadari, selama ini kita terjebak di dalam inbound. Inside the boundaries, di dalam bingkai. Bingkai apa itu? Bingkai kebiasaan. Alas, biasanya mana lah. Sering kita dengar juga. Kalau kita menyesalkan hidup kita yang biasa-biasa saja, maka yang kita lakukan jika kita ingin hasil yang luar biasa, maka kita harus keluar dari kebiasaan itu, dari inbound ke outbound, inside the boundaries ke out of boundaries, ya. Keluar dari bingkai kebiasaan, dari biasa menjadi luar biasa. Nah, di pekerjaan Anda, apa hal-hal yang biasa dan menjadi luar biasa, itu nanti Anda yang tahu. Kami hanya menginspirasi. Yang pertama, untuk berubah dari biasa menjadi luar biasa adalah nomor satu, ubahlah gaya pergaulan kita. Ketika saya menyebutkan sebuah angka, maka buatlah kelompok yang jumlah anggotanya sebanyak angka yang saya sebut. Kalau saya menyebutkan sebuah angka, maka buatlah kelompok yang jumlah anggota. Jadi kumpul 3-3 ya, bukan 3, lebih atau kurang, maju di sini Hosiam 3 dan sama saja. Oke, are you ready? Yes! 4! Apa? Kalau ada pelit berarti waktunya habis ya. Yang bukan 4 tolong maju. Yang selain 4 maju. Oke, coba. 3 kali, pelan-pelan saja. Nanti nantinya naik lagi. 1 2 3 Oke, 7 Yang rasa,
Anda sudah tidak bisa mengubah karena lagunya jongkok semua. Bantuinlah terus. Bantuinlah. Oke, 3 kali 1 2 3. Oke. Oke, tolong ini geser ke sini. Baik. Jika kita memetakan otak di dalam brain kita, maka selalu terbagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok satu adalah orang-orang yang dominan otak kirinya. Orang ini ciri khasnya apa? Dia selalu logik, pakai logika terus. Ini rata ngeyel sedikit gitu ya. Yang dia selalu mempertanyakan tentang argumentasi. Kemudian, sebagian lagi ada orang yang dominan otak kanan. Ini adalah orang-orang yang bisa empati, bisa kreatif, gitu ya. Kemudian bisa merangkai kata-kata, gitu ya. Nah, dua ini tidak bisa kita beriri hati kepada mereka, karena masing-masing sudah ditakdirkan. Nah, itulah tujuan dari tim, itu menyatukan dua yang berbeda. Tapi kita akan sinkronkan bagaimana agar otak kiri dan kanan itu seimbang. Ya. Maka kita akan senam otak dulu. Ya. Saya kasih contoh dulu 1x8 hitungan. Tolong langsung ditirukan ya. Ini orang-orang cerdas nggak bisa mengikuti. Oke, mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Orang cerdas susah. Gerakan kedua. Baik, oke, kita lanjutkan dengan senam Dono Kasino Imbo. Apa itu? Senam Dono Kasino. Apa? Ya, dulu nonton film itu kan ya. Yuk kita. Berarti wis tuwa. Kita mulai. Kita tanpa musik dulu. Ada 4 gerakan. 1, 2, 3, 4. Yang kedua, 1, 2, 3, 4. Kemudian gerakan ketiga, 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian 1, 2, 3, 4. Ya. Oke, kita ulang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, kita balik ini dulu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Musik. Oke, ikuti musiknya ya. Angkanya begini dulu. Terus apa tuh? Selamat. Mati lampu ini. Dicolok.
satu. Mama Jukero. Oke, ulangi. Sudah ulangi, Mas. Atau berapa kali itu? Semuanya, satu kali secara bersamaan. Kowe ngingeti ping calon dong aku. Ngingeti kowe ngingeti. Iya, calon aku mah. Kampane para karek tes. Dadi ngingeti aku. Pas ini male. Pas nangkape bareng. Ngingeti male. Pas nangkapnya bareng. Ngingeti rono. Dilemparkannya secara bersamaan. Jadi silakan. Sepertinya ora jelas. Coba ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga.
neng apa merona aku gak saya ngerti, aku ngerti aku ngono. Yo, pengen nempani aku. Sing balape diucalo kowe, sing ngono ben yo iki ngono. Kok kayak karmu. Yo. Aku ngerti kowe ya. Iya. Yo, yo. 1 2 3 Kapan bar ya? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Seterama deh. Satu, dua, tiga. Kok kurang ngobrol ya jane le. Ombo yo malah banter malah aku keterangin Mas. Corona. 1 2 3. Corona. Satu gegem ya. 3. Terus. Dulu lo. Dan balik ke Mas. Yo, 1 2 3. 1 2 3. Koro-koro buat tas kata. Ya Mas Ragil. 1 2 3. 1 2 3. Jirolu. Duk. Oh, cepet-cepet ah. Gampang sing ngitungi wong siji sing ngarani iki. 1 2 3. Pak. 1 2 3. Ya, 1 2 3. Coba cekeling terus sekali terus. Halo, target 5 dulu. 5 dulu tanto. 1 2 3. Satu, dua, tiga. Nah, Mbak Erta. Satu, dua, tiga. Strateginya ada bebas. Wes dirapet no. Rapet no malah wul-wulan bale. Kok malah ngoyo ibale wong. Sudah ngarep ngene iki posisine. 1 2 3. Nah. 1 2 3. Ayo, ayo, kita. Kono bro malang. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Aduh, aus orang salah satu teplok dah. Boleh ni, separuh perjalanan mau lo, limo lo, ki. Perolas sisan. Yo, 1 2 3. Satu, dua, tiga. Hampir. 1 2 3. 1 2 3
Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tiga. Satu, dua, tiga. Empat. Satu, dua, tiga. Lima. Satu, dua, tiga. Enam. Satu, dua, tiga. Tujuh. Satu, dua, tiga. Delapan. Satu, dua, tiga. Sembilan. Satu, dua, tiga. Sembilan. Banteran kelas siji lho. 1, 2, 3 pokoknya gak akan saya hentikan sebelum target tercapai. 1, 2, 3 Sudah ada perjuangan yang hebat. Oke, dari target 20 mau dibawa ke berapa target selanjutnya? Waduh. 40. Berani 40? Silakan. Tadi satu buah informasi, sekarang kita coba dengan dua buah informasi, apel dan pisang, dengan arah yang berbeda, ya, dengan arah yang berbeda. Misal apel ke sana, berarti pisang saya berikan ke lawan arahnya dari apel, berarti pisang ke sana. Ya, kalau apel saya berikan ke sana, berarti kembali ke saya dari sini. Pisang saya berikan ke sana, berarti pisang kembali ke saya dari sini, atau sebaliknya. Oke, ya. Arah yang berbeda. Oke, ada pertanyaan? Oke, kita coba. Ari, ready? Yes! Ini apel. Apa? Apel. Ini apel. Apa? Apel. Apel. Ini pisang. Apa? Pisang.
Ini pisang. Apa? Apa? Pisang. Pisang. Ini pisang. Apa? 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 Pisang. 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 Ini pisang. Apa? 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 Pisang. 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 Ini pisang. Apa? 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 Pisang. Apel. Pisang. 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 Ini pisang. Apa? 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 Pisang. 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 Apel. Ini apel. Apa? Apa? Kebenaran ya, Jo. Apanya pisang di sini, apanya apel ke sini? Betul. Iya. Iya. Apa? Karena Jo. Gue mau ke mana ini? Joni Marano. Oke, terus jadi Jo. Apel. Ini apel. Apa? Apa? Apel. Apel. Ini apel. Apa? 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 Apel. Pisang. Apel. Apel. Ini apa? 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 Apel. 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 Ini apa? 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 Apel. 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 Ini pisang. Apa? Ini apel. Apa? 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 Apel. Ini apel. 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 Apa? 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 Apel. Apa? Pisang. 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 Ini pisang. Ini apel. Apel. Apa? 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 Apel. 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 Ini apel. Apa? Apa? Tadi kesimpulan kesepakatan bagaimana tadi? Ganti baru di sini. Apa? 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 Ini apa? 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 Apel. 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 Ini apel. Apa? 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 Apel. 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 Ini apel. Apa? 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 Apel. 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 Ini apel. Apa? Lanjut. Ini pisang. Apa? 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 Pisang. 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 Ini pisang. Apa? 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 Pisang. 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 Ini pisang. Apa? 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 Itu kurang. Apa? 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 Pisang. 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 Ini pisang. Apa? 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 Pisang. Pisang. Apa? Simalakadur. Simalakadur. Apa? Simalakadur. 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 Apa? Ini Simalakatur. Apa? Apa? Simalakatur ini loh. Apa? 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 Simalakatur. Simalakatur. Apa? Simalakatur. 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 Apa? 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 Simalakatur. 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 Ini Simalakatur. Apa? 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 Simalakatur. Apa? 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 Simalakatur. 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 Apa? 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 Simalakatur. 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 Oke. Apa? 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 Simalakama. 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 Ini Simalakama. Apa? Apa? Karena ada respon. Kedua ya. Iya panitia. Apa dengan dia? Ketika itu maghrib, pas maghrib, saya tanya sama Pak Ustadz.
tapi bu, Pak Bu, jajal di telepon. Ternyata ketika di telepon, tahunya biru, besok itu baru berangkat. Hari ini baru berangkat. Bisnya belum ada. Nah, kemudian semalam dibantu dengan agen birunya itu, akhirnya kita bisa berangkat kemari, meskipun istilahnya dengan bis yang kecil. Yang saya pernah kemarin tentangnya rencana saya bis besar. Nah, sebelum nanti kita akhiri acara ini, kami juga dari pihak panitia kawan meminta maaf kepada kawan-kawan semua bila mungkin ada